saya akan mendemokan di mana minisan ini adalah diri kita sendiri. Ya. Nah, ketika diri kita ini setiap hari mengkonsumsi makanan yang kadang-kadang ada yang sehat, ada juga yang tidak sehat. Oke? Nah, kembali lagi, kalau yang tidak sehat itu banyak mengandung radikal bebas. Sehingga kita butuh yang namanya antioksidan yang tinggi untuk menangkap radikal bebas tadi yang bisa menyebabkan penyakit degeneratif. Nah, apakah ini tubuh kita ketika kita ini buang apa gelas ini sudah saya isi air dengan betadine ya, anggaplah ini radikal bebas tadi. Ketika tubuh kita mengkonsumsi sesuatu yang mengandung radikal bebas, maka tubuh kita akan seperti ini. Ibarat mie instan yang sudah terkontaminasi ya dengan apa zat-zat kimia tadi, sehingga seperti ini jadinya. Itu ya. Nah, orang selalu bilang, "Pak, bagusnya kita minum air putih." Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah air putih itu bisa menjamin tubuh Anda bersih dari kimia tadi? Nah, sekarang kita uji coba dari sini ya. Ini betadin ya. Saya celupkan ke air putih. Ternyata tidak bersih juga. Ya. Masih mengandung kimia juga. Oh, mungkin kalau kita celupkan lagi di sini, apakah terkontaminasi dengan radikal bebas? Mungkin dengan air yang alkali, yang alkali tinggi, yang pH-nya tinggi. Kita celupkan di sini. Oh, sama aja. Berarti sebenarnya kan memang kembali lagi kita butuh yang namanya antioksidan ya tinggi untuk tubuh kita. Nah, sekarang saya celupkan lagi di sini. Kita celupkan ke pH alkali yang antioksidannya tinggi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah kita celupkan, yang terjadi apa? Ya, bersih. Nah, luar biasa. Ya, jadi sebetulnya tubuh kita itu butuh yang namanya antioksidan. Ya, kembali lagi butuh yang namanya antioksidan. Kalau misalkan rokok itu sebetulnya karena udah dicelup berkali-kali, oke, sekarang saya geser ini, saya ambil yang baru, saya celup ke sini. Ini kan kita anggapnya terkena radikal bebas, ya kan? Nah, kita celupkan ke poin ini, oke? Berarti tubuh kita yang sudah terkena radikal bebas tadi, kita konsumsi apa antioksidan yang tinggi dari kaki ini untuk mendetok tubuh kita ya, jadi bagaimana bersih. Inilah kehebatan antioksidan yang ada di prime di bawah itu.